Wakapolda Bangka Belitung Brigjen Pol Umar Dhani, Senin lalu meninjau langsung persiapan pengamanan dan pengawalan pilkada yang dilakukan oleh jajaran Polres Belitung Timur. Pada latihan dan peragaan sistem pengamanan kota ini, anggota Polri memperagakan bagaimana kesiagaannya dalam mengawal dan mengamankan pilkada Peltim tahun ini. Sampai oleh salah satu calon bupati dan wakil bupati satu. Ratusan anggota Polres Belitung Timur dan pasukan dari Detasemen B Brimob Belitung melakukan latihan dalam rangka mengantisipasi terjadinya konflik pada pelaksanaan pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember mendatang. Pada latihan kali ini, anggota kepolisian memperagakan bagaimana cara menghalau massa yang anarkis dengan mengarahkan pasukan dan kendaraan anti huru-hara. Masa yang berniat mengacaukan pilkada pun akhirnya berhasil dihentikan tanpa ada korban jiwa. Wakapolda Bangka Belitung Brigjen Pol Umar Dhani yang menyaksikan langsung latihan ini berharap agar saat digelar simulasi nanti, kegiatan seperti ini dapat dilakukan lebih maksimal. Tolong ditunjukkan, ini masih latihan internal kita, nanti tunjukkan kemampuan kita yang terbaik. Bahwa Polri siap mengamankan. Jangan sampai ada keraguan ya dari masyarakat atau dari pasangan calon khususnya. Yakinkan bahwa kita memiliki kemampuan itu. Nah, sekali lagi, ini terkait masalah keterampilan, harus diasah. Harus sering dilatih, tidak cukup sekali, ya harus dijadwalkan. Nah, apalagi nanti ini gerakan ikatan peleton, ikatan kompi, nah, ini harus ada kemampuan yang merata, ya. Usai menyaksikan latihan ini, Wakapolda beserta rombongannya juga memantau kesiapan KPU Belitung Timur dan Bawaslu Belitung Timur. Dari Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, Devi Sulistia, iNews, melaporkan.